video yang sedang viral di media sosial memperlihatkan upaya heroik anggota Polsek Talaga dengan dibantu warga yang berhasil menyelamatkan seorang anak berusia 5 tahun yang merupakan korban tenggelam. Inilah detik-detik dalam video amatir yang direkam oleh salah satu anggota Polsek Talaga ketika hendak membawa anak tersebut ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan. Video viral ini memperlihatkan upaya heroik anggota Polsek Talaga Polres Majalengka Aibtu Maman dan Bribda Iqbal yang dibantu salah seorang warga bernama Upung. Dalam video dengan durasi 2 menit tersebut, mereka mencoba menyelamatkan korban tenggelam bernama Muhammad Iskandar yang masih berumur 5 tahun, warga blok Babakan Sadahurip, Desa Mekarhurip, yang sedang bersama 3 orang temannya pergi ke sungai. Dan ketika sampai di sungai Cilutung, naas korban terpleset dan terjatuh. Karena takut, kemudian ketiga temannya meminta bantuan kepada warga yang sedang ada di sawah. Secara kebetulan, Aibtu Maman dan Bribda Iqbal tak jauh dari TKP. Ada warga masyarakat yang minta tolong, kemudian anggota dengan sigap menolong korban. Korban ternyata adalah korban tenggelam. Jadi korban tenggelam kemudian langsung dalam kondisi pingsan dibawa langsung ke rumah sakit. Alhamdulillah selama dalam perjalanan dengan kondisi yang cukup kritis, kemudian langsung sampai rumah sakit dan ditangani dengan cepat oleh bidan dan kesigapan anggota kita juga. Alhamdulillah korban atas nama Muhammad Iskandar umur 5 tahun bisa tertolong. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.